Sumatera Utara mendapatkan uang dari pajak bahan bakar bermotor ini kurang lebih adalah 300-an ya. Kita punya 13 lubang sumur di daerah Langkat. Tapi mudik, karena beliau tadi sudah menetapkan dengan keras, mudik itu betul-betul kuat. Itu melakukan implementasi dari perintah presiden, yaitu melakukan titik-titik koordinasi, melakukan penyekatan yang nanti dikomandui titik-titik oleh Polda, diperkuat oleh Polda, dicek-cek poin-poin untuk membatasi kegiatan rakyat yang akan melaksanakan mudik. Namun demikian, ada kegiatan-kegiatan yang harus kita beri kesempatan rakyat ini, sifatnya adalah kepentingan-kepentingan yang harus ya, harus kita berikan kesempatan untuk mereka melakukan kampungnya, tetapi itu dihidup adalah 33 kabupaten dan kota. Yang kedua, masing-masing bupati yang khususnya ada 7 perbatasan dengan provinsi ini akan dilakukan pos-pos khusus untuk menyetok dari Aceh ke Medan atau dari Medan dan dari Langkat ke Aceh, yang memberikan penekanan-penekanan kepada rakyat, memberikan edukasi kepada rakyat dan sosialisasi kenapa dilakukan pembatasan-pembatasan dan meniadakan kegiatan-kegiatan mudik pada lebaran ini. Ini bisa saya sampaikan.